بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم امنا بالعلم زدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى واجعلنا بالعافية. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، فهمنا سليمان كلا آتينا وعلما، سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كلا فعلي. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. تنتوان وفي الله تنتوان زيد والإمام عجل تنسي مسجد سنة بلاي بلاوي كبيبنا شركاء para asatizah, ustaz-ustaz. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk menjaga kita, menjaga manusia daripada terpesong di dunia dan selamat di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan hadirin Allah, alhamdulillah kita banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita berada dalam masjid. Ya, semoga Allah Ta'ala lindungi kita dan kita betulkan niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak aku diperintahkan, ya, dan agama Allah ni kita ikhlas. Betul-betul kita beribadat kepada Allah dengan benar-benar ikhlas. Bila kita benar-benar ikhlas, kita akan melakukan sesuatu itu dengan seronok, dengan gembira, bukannya terpaksa. Ya. Maksud kita Islam, kita Islam ini daripada keturunan. Jadi ibadat-ibadat yang kita lakukan kebanyakannya kita melihat orang, kita mengikut-ikut. Ya, walau bagaimana tak ada masalah gitu, tetapi yang bermasalahnya apabila kita merasakan agama itu sebagai adat bukan ibadat. Tuan-tuan dan hadirin Allah, oleh itu kita bincangkan buku yang baru ataupun sama-sama tajuk yang baru. Saya nak bawa sebenarnya buku yang sebelum ini, Mazayani, kenapa kita menganut agama Islam ataupun kita intima mendukung agama Allah Subhanahu Taala ini. Agak beratlah kita buat dalam, saya rasa dekat 3-4 tahun kita membincangkan buku itu. Tapi buku yang saya bawa ini ringan, asas-asas Islam. Tetapi kebanyakan kita masih tak lepas asas-asas ini. Kita khawatir di depan Allah Subhanahu Wa Taala kita dipersoalkan tentang benda asas ini. Asas yang Nabi terangkan kepada kita sebagaimana hadis Jibril lah. Ini kita lihat mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, itu biasalah kita dengar asas Islam. Tetapi lebih asas daripada itu adalah akidah. Agama dalam Islam ni, akidah ni yang membawa kepada perbuatan kita hari ini dan ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mati Allah, marilah kita kembali kepada asas yang tak lepas lagi, yang katakan dia ikhlas. Bila kita sebut asas Islam ni, kalau kata ikhlas saja tuan-tuan, contohnya lah yang terbaru, yang terdekat ini, kita digalakkan puasa 6 pada bulan Syawal. Kita tengok macam mana orang, macam mana ulama membincang tentang Syawal puasa 6 ini, walaupun puasa sunat. Tetapi kita lihat di situ ulama akan memasukkan ikhlas di dalam puasa itu. Contohnya, bila kita semak-semak, ustaz ada tak dia tanya pada saya, puasa 6 ni ada pandang ulama mengatakan makruh. Saya pun carilah, makruh kata dia. Kan pelik juga pandangan ni, makruh.
Jadi kita semak-semak-semak, ada mak mutabar juga ulama ini, iaitu Imam Malik mengatakan makruh puasa 6. Ya. Satu pendapat ni saja makruh. Kalau malas puasa guna pendapat ni lah. Tetapi ya, kebanyakan ulama dengan hadis yang sahih muttafaqun alaih, ya, mengatakan puasa 6 ini sunat muakkad. Ya, maksudnya sangat dituntutlah. Ya, jadi kita buatlah, bukan cuma saya nak sentuh kat sini bahawa ulama ada pendapat sedemikian kerana nak menjaga ikhlas. Dia kata puasa ni tetap puasa sunat. Kenapa dikatakan makruh? Kerana dia bukan puasa wajib. Dia tetap puasa sunat. Siapa yang mewajibkan puasa sunat, itu yang menjadi makruh tu. Kan? Faham tak? Puasa ni sunat, tetap sunat. Jadi kaedah dia mesti kaedah puasa sunat, bukannya puasa wajib. Dan kalau puasa wajib, kaedahnya puasa wajib. Faham? Ada beza. Oleh itu kalau ditanya, kita ambil kaedah ni. Puasa wajib lain, puasa sunat lain. Habis boleh tak samakan puasa Syawal dengan puasa qada, kan? Dengan puasa 6. Ya, saya ambil pandangan kesimpulan je. Mudahnya boleh, tak ada masalah. Ya. Walaupun ulama kata tak boleh, tapi kebanyakan hari ni kata boleh lah pasal orang malas beribadat. Kalau kita kata tak boleh, langsung dia tak buat. Yang afdalnya memanglah asingkan saja. Asingkan puasa 6, puasa 6 dulu, puasa wajib ujung-ujung. Pasal dia boleh sampai Syawal. Tapi kalau puasa itu qada kerana kita malas puasa ataupun tertinggal, wajib puasa wajib dulu. Ha, ni beza dia. Lain bukan puasa ganti. Puasa kalau puasa musafir, itu lebih afdal kita puasa ganti tu. Pasal puasa itu puasa musafir. Puasa yang kita qada kerana kita bermusafir. Faham? Tapi kalau puasa uzur, itu lain, puasa panjang. Puasa bersalin, itu panjang, lain. Itu memang digalakkan ujung-ujung, sampai Syakban pun tak apa ganti. Tapi kalau puasa yang memang pemalas, kan? Kita pergi ke laut, musafir ke, kita, ini puasa ni lebih afdal kita gantinya pada bulan Syawal, lebih lain. Okey. Cuma ambil kaedah puasa wajib lah. Kalau nak puasa wajib, puasa wajib. Ulama kata kalau nak bagi mudah, ya, maksudnya kita puasa je puasa wajib pada bulan Syawal, kemudian insya-Allah puasa sunat dapat juga. Pasal kita buat puasa wajib, puasa sunat akan masuk dalam puasa wajib. Tapi puasa wajib ada cara dia. Paling tidak niat dia tu kena niat waktu malam. Ya, maksudnya sebelum subuh dah diniat. Kita tak boleh niat puasa wajib, hari ni tak sarapan lagi, pukul 9, puasa wajib lah. Tak boleh. Kan? Puasa Ramadan kita macam mana? Mesti sebelum terbit fajar, sebelum sahur lagi kita dah puasa, dah berniat. Maksudnya kita niat esok nak puasa wajib, mesti selepas maghrib dah niat puasa wajib. Puasa ganti. Kan? Macam tu cara dia. Yang kedua, jangan pandai-pandai nak batalkan. Agar rumah terbuka, kan? Dan puasa wajib boleh bagi tahu orang. Ini kita langsung ikhlas tadi. Kalau kata, mainlah rumah terbuka ni, kan, makanlah. Kau tak makan, aku tak seronok lah. Takat puasa tu, batalkan je lah. Kalau puasa wajib, tak boleh. Kita cakap kita puasa wajib. Tapi kalau puasa sunat, sunat kita batalkan. Malah kita tidak boleh mewar-warkan puasa sunat kita. Hari ni berapa orang? Kan? Ikhlas, nak kata ikhlas. Berapa orang yang kata, aku dah habis puasa 6. Orang tak tanya pun. Kan? Kau puasa 6 berapa lagi? Akhirnya orang kan riak. Ada riak. Menyebabkan ikhlas tak ada dah. Itu sebab yang Imam Malik berpendapat seperti demikian. Kerana bulan ni bulan pesta makanan. Dengan membazirnya, dengan macam-macam kan, buang. Jadi kita kena betulkan balik. Sunat tetap sunat. Kalau sunat tak apa, kita makan. Kemudian kita nak tahu juga puasa sunat ini, Allahumma sallallahu alaihi, ya, kita tak boleh cerita dengan orang, kan? Ataupun kan satu hadis yang mengatakan bahawa kalau kamu bergaduh, bagi tahu kalau ini sa'im, aku puasa. Itu kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunat, ulama kata sebut dalam hati saja ini sa'im. Tak usah bagi tahu orang. Pasal puasa ni wa ana ajzi bih, kan? Saumuli wa ana ajzi bih. Puasa untuk aku dan aku yang balas. Allah Taala bagi tahu begitu.
Jadi tetap sahaja kita ni asaslah dalam agama. Hujung sekali kita balik kepada asas agama, iaitu mesti kita buat sesuatu ikhlas kerana Allah. Dan kita saya sentuh lagi puasa sunat ini, ya. Yeah. Kita cadangkan kalau boleh tiap-tiap hari dalam bulan Syawal ni kita berniat puasa sunat. Nah, bangun je pagi aku nak puasa esok. Nah, itu yang tak, itu yang malas tu kan. Kata esok ni ada rumah terbuka. Aku nak puasa macam mana kan? Dan niat malam tak nak puasa sunat habis. Saya cadangkan kerana apa? Kerana bila-bila puas, bila berniat puasa sunat, mungkin sahaja mata buka tu orang kata, eh tak apalah kalau kau puasa. Tak payah makan tak apa kan? Jadi kau datang, terima kasih. Tak payah, kita nak sibuk-sibuk. Ya, kita try puasa sunat ni tiap-tiap hari. Tapi bila orang ajak makan, kita berbuka. Pasal satu kewajipan juga. Meraihkan orang. Jamuan dan sebagainya. Tapi kalau orang sampai terasa sebaiknya kita puasa, ini saya rasa satu yang tak layak lah bagi orang yang beriman kepada Allah. Ya, dia hendaklah memuliakan tetamu kadang-kadang. Ya, kemudian dia hendaklah ya meraihkan jemputan dan sebagainya. Ya, tak apalah. Terus walau bagaimanapun tetap kita mengatakan puasa sunat tetap sunat. Adab-adab dia bukan nak kecoh-kecoh. Salah satunya kalau tidak kepala akan habis. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita masuk kepada buku Asas-Asas Islam yang dikarang oleh seorang pemikir Islam lah, India, Abu Ala Al-Maududi, Syekh Abu Ala Al-Maududi. Ya, walaupun dia pernah dihukum untuk dibunuh, ya, kerana memimpin Jamiat Islami, tetapi ya, kerajaan tak berani nak bunuh lah, ya, untuk digantung kerana ya, macam-macam tuduhan lah, biasalah. Ya, seorang yang nak membawa Islam, apatah lagi zaman ini, zaman kejatuhan Islam, ya, zaman Abu Ala Al-Maududi ini Islam baru, dia nak dia bangkit itu Islam dah jatuh, ya, zaman-zaman Syekh Hasan Al-Banna, ya, Al-Syahid. Dia dilahirkan dia di India, di Hyderabad 1903. Ya, 1903. Tak jauh lah daripada kita. Ya, 100 tahun lepas saja. Kemudian dia meninggal wafat pada 1979. Ya, lebih kurang 76 tahun lah umur dia. Ya. Baik. Tuan-tuan dan hadirin Allah, dia ni ya pengarang lah, banyak mengarang kitab dan sebagainya. Ya, oleh itu gerakan-gerakan Islam ketiga zaman ini dia cuba menyampaikan ideologi. Ya, nak membetulkan pemikiran orang Islam. Ini disusulkan pada asas-asas Islam ni, maka dia pun menulislah buku-buku yang sesuai zaman tersebut. Dan kita mengambil pengajaran, ya, mereka berusaha untuk membangunkan, membangkitkan Islam, ya, sehingga ya, umat Islam kembali kepada Islam dengan sebenar-benar ni. Dia berlawan dengan Wahabi dan sebagainya lah, Ahmadi. Baik. Dan Qadiani di India kan. Baik. Oleh itu dia akan terangkan macam mana iman, akidah yang sebenarnya. Kemudian dia akan terangkan macam mana peranan Nabi, ya, dan peranan tanggungjawab kita ke atas Nabi SAW. Dua asas ini pun sudah selesai. Ha, Al-Quran dan Sunnah lah kat situ kan. Kalau kita pegang betul-betul, faham agama ini ke mana kita nak bawa. Tuan-tuan dan hadirin Allah, ya, antara saya lihat dia ini menerima konsep yang dibawa oleh Syah Waliullah bahawa Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, merupakan agama tamadun universal. Dia adalah asas perbezaan antara Islam dengan jahiliah. Maksudnya ada dua je atas dunia ni, Islam dan jahiliah. Kalau kita tak nak ikut Islam, kita jahiliah. Ya, kalau ikut separuh-separuh, jahiliah. Kalau nak Islam, udkhulu fi silmi kaffah, masuk dalam Islam semuanya, seluruhnya. Oleh itu kita ni separuh-separuh ni, maksudnya kita duduk zaman jahiliah moden. Jahiliah dia bukannya kita lihat, ya, orang kafir ni ada dua tiga jenis kan. Dipanggil kafir, kemudian musyrik, mulhid. Ya. Kafir-kafir. Ya. Kafir ni dia mengingkar Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul ingkar. Tetapi musyrik dia syirik. Dia menduakan Allah, mensekutukan Allah. Itu sebab
kafir, dia panggil kafir Quraisy ada, musyrikin Quraisy pun ada. Ha, kan? Kenapa? Ya, oleh itu kita, bila kita faham orang kafir ni macam mana dia punya pembahagian, kita pun janganlah ikut macam tu juga. Ya, akidah kita kena betulkan. Kafir, ingkar dengan Allah Ta'ala. Apa sahaja yang Allah Ta'ala turunkan, dia menafikan. Malah dia berlawan. Itu sebab kita ada kafir zimmi, kafir harbi kan. Ha, itu kalau dua lah. Hari ini kalau kita tengok konsep yang dilihat, banyak lagi kafir-kafir yang dibagi-bagikan. Ya, sampai empat jenis kafir. Kafir mu'ahad, kafir macam-macam lah. Jadi kita nak bagi dua je, dari dulu itu je. Kau tak baik, kau musuh. Itu je kan. Tapi ada yang sedang-sedang. Ini contohnya kafir mu'ahad. Ya, yang berjanji. Ya, dalam keadaan tertentu. Baik. Musyrik, dia mensekutukan Allah. Yang saya nak sentuh kat sini pasal musyrikin Quraisy, antaranya dia menyembah, dia menghadap ke Kaabah, tetapi di antara Kaabah tu dia akan letak berhala. Nah, kan, itu pun tak boleh. Dia jadi kafir kerana dia engkar Allah Ta'ala kata jangan buat macam tu. Dia jadi musyrik kerana dia meletakkan sesuatu, dia percaya dengan Allah Ta'ala juga, dia menghadap ke Kaabah juga. Oleh itu kita macam ni jugalah, semayang-semayang juga, tapi kadang-kadang tak nak percaya betul-betul dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan dari segi undang-undang, dari segi ya hukum hakam. Kita guna beberapa hukum hakam untuk kita je, kepentingan diri kita dan sebagainya lah. Ya, ini juga akan menjadikan kita orang yang musyrik. Mulhid, dia Allah Ta'ala dia letak tepi. Tuhan tak ada. Ha, ini komunis. Ya. Pemahaman komunis tak boleh dalam negara ni. Dia bercanggah dengan perlembagaan. Kan? Perlembagaan negara ni kata apa kan? Kepercayaan kepada Tuhan. Kan, siapa tak ada kepercayaan pada Tuhan, komunis tak masuk dalam orang Malaysia ni. Ya. Ha, no. Itu perlembagaan lah kita boleh buat. Tapi masalahnya, inilah yang kita setuju. Kan? Yang benda yang baik kita setujulah kan, supaya semua orang ni beragama. Apatah lagi orang Melayu, bila sebut orang Melayu, dia agama di Islam. Baik. Beliau Abu Aula Umruni juga, ya, kita tadi sebut bahawa dia mengajak kepada agama Islam yang menyeluruh, buat semua apa yang ada dalam Islam. Ya. Mana yang tak boleh mungkin disesuaikan dengan kesyumulan Islam tadi, mana yang boleh berubah, berubahlah, mana yang tak boleh berubah. Dan Islam ni ada benda yang sama-sama yang boleh dibuat dan ada yang secara tuntas ataupun dipanggil muhkamat. Kemudian beliau juga menyatakan Islam adalah berjihad dan satu strategi pembangunan Islam. Nak membangun Islam hari ini mesti kita berjihad dan berkorban. Bila berjihad mesti ada sesuatu yang kita korbankan. Bukanlah pergi berperang tuan-tuan, tetapi sesuatu yang kita korbankan. Tinggalkan rumah kita, mungkin kita kena belajar bersungguh-sungguh. Kan? Ataupun tinggalkan tempat kita sekejap, kita korban masa, tenaga, ya, harta benda, kita pergi ke pendalaman contohnya untuk berdakwah. Kan, kat sini dah okey lah kan, ada masjid, ada surau, ada pendalaman yang surau pun tak ada, kadang surau-surau ni pun jadi kebayam. Ya, kita pergi berdakwah di baru ni, kawan-kawan saya nak ajak ke Lombusang lah kan, baru nak keluar cari dana. Ya, masjid-masjid dia orang sampai ya Pak Imam ketua kampung pun dimurtadkannya balik. Ha, kita masuk sana, kita nak masukkan balik dalam Islam. Ya, kita masukkan dekat 100% dah kawasan tu masuk Islam. Kita datang balik tinggal 10% je. Atau kita datang selalu naiklah. Sekarang ni dekat 30% dah balik masuk kepada Islam balik, kan? Datang balik. Iyalah, kita bagi dia beras. Ya, kita bagi sikit-sikit pakaian macam tu je. Ya, Sungai Rejang kan. Lombusang ni belakang hujung Sungai Rejang. Sarawak. Puak-puak yang kapir ni pula masuk Kristian, dia bawa enjin bot. Nak masuk Rejang kan. Dia bagi satu enjin habis, murtad tu. Kan? Ya? Jadi kita dakwah ke? Kalau kita tak nak korbankan harta kita, macam mana kan? Macam mana dia orang nak dapatkan Islam? Islam Nusantara ni telah diislamkan oleh mereka yang banyak berkorban kepada agama Allah. Kan? Kita, adakah ya, kita Islam hari ini dengan senang-senang begitu saja? Kita yakin orang dahulu berkorban bersungguh-sungguh untuk menyampaikan Islam kepada kita. Ha, itu dia. Ya, lagi macam ni. Mereka tinggalkan kita sikit je, iaitu kepulauan Bali. Satu pulau je.
sampai sekarang tak Islam satu pulau. Ha, kita tak boleh nak Islamkan. Mereka dah Islamkan pulau Borneo kan, Filipina. Jadi kita jagalah betul-betul. Ini maksudnya strategi utama kita, Abu Ala Mu'min katakan jihad, iaitu bersungguh-sungguh kita mempertahankan agama Allah ini. Ya, kat situlah kita lihat Abu Ala menjadi penjarakan dan sebagainya lah. Begitu juga Abu Ala, ya, si Abu Ala ni Maulana Maududi. Kat sini dia panggil Maulana Maududi, Abu Ala Al-Maududi. Dia mahukan konsep perpaduan umat Islam atau satu cara hidup difahami benar-benar Al-Quran, sunnah nak dilaksanakan 100%. Islam mesti ada kesatuan. Ya, orang Islam mesti bersatu dalam perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yakin dengan Al-Quran 100%. Ya, melaksanakan dia dengan bersungguh-sungguh. Hari ini pun khutbah menyeru kita kepada perpaduan. Ya, jangan bertelingkah. Bukan masalah politik, masalah apa tak, semuanya. Kadang-kadang masalah sikit aja. Ya, artis pun kadang-kadang kan gaduh sebab tu je. Kadang sebut pasal harta benda, sebut pasal benda-benda yang kecil pun kita bergaduh dalam rumah, harta pusaka kan, macam-macam. Itu pun nak bergaduh juga kan dengan Islam. Baik. Kesempatan itu akan diambil oleh musuh untuk memecah belahkan kita. Baik. Seterusnya, baginya secara Islam tidak semuanya perjuangan dijelaskan kepada kita, tak semestinya ya kita berjuang agama Allah Taala ni jelas depan mata ada kemenangan. Tak. Ya, dia tanamkan dalam diri kita, bila kita berjuang je kita dah menanglah melawan nafsu kita. Kita duduk beribadat dalam sembahyang, menanglah tu. Ya. Sampai bila, kalau betul-betul kemenangan, sampailah kita wa man zuhziha 'annar wa dukhilal jannata faqad faz. Ya, siapa yang dapat masuk jauh daripada api neraka, dapat masuk dan syurga, dialah yang paling berjaya. Faqad faz. Dah berjaya tu. Tapi hari ini, ya, secara umumnya kita lihat atas dunia ni, kalau siapa yang dapat berjuang agama Allah, dialah berjaya. Ya. Umat Islam mesti mengamalkan Islam, dan kemenangan Islam itu adalah pasti. Ya. Kita lihat dulu sahih daripada hadis-hadis yang lain. Baik. Tuan-tuan dan hadirin Allah, oleh itu kita kembali kepada buku yang dikarang oleh Syekh Wa'ala ini. Yang pertama sekali kita nak lihat mengapa agama ini dinamakan sebagai agama Islam. Kita lihat agama-agama lain, dia akan disandarkan kepada sesuatu benda keduniaan ataupun nampak. Contohnya di sini dia kata agama Kristian, Al-Masih, panggil, disandarkan kepada Nabi Isa. Kemudian kita lihat ya, agama Buddha disandarkan kepada seorang tokoh, Gautama Buddha. Ya. Kemudian ya, agama yang lain, ya, Yahudi contohnya, Nasrani, itu asalnya bukan agama, bangsa Yahudi. Jadi agama tadi untuk bangsa Yahudi, agama ni pula untuk bangsa ya, ya, Nasrani. Baik. Di sini kita lihat Islam tidak begitu. Islam meletakkan nama Islam, agama itu, sebagai sifat kepada Islam itu, iaitu sejahtera, menyerah diri dan sebagainya. Kan? Dia tak disandarkan kepada agama ini agama Muhammad. Yalah, memang Muhammad buat. Cuba orang kafir ketika zaman Nabi, dia memanggil ini agama Muhammad. Ha, kita tidak, kita kata ini agama Islam. Ya. Kerana ya, Nabi Musa pun bawa Islam, Nabi lain-lain semua, Nabi semua bawa Islam. Dia tak bawa nak agama dia masing-masing, tidak. Ini bukti mengatakan apa yang Nabi bawa bukan agama Muhammad tetapi agama Islam yang dibawa daripada sejak ya dakwah ini berjalan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ha, ya, zaman Nabi Nuh baru dakwah ini berjalan. Zaman Nabi Adam, dia panggil Nabi Adam, dia tak panggil Rasul Adam kan. Maksudnya Rasulullah ini bukan rasul, ataupun Adam ini bukan rasul kerana dia tak ada kaum nak menyeru, diserukan kan. Sampai kepada Nabi Nuh, barulah Nabi Nuh ini bermula berdakwah. Ya, Nabi yang ketiga lah. Baik. Berlainan dengan Islam tadi, kita lihat dia tidak disandarkan kepada bangsa. Baik, makna perkataan Islam kita lihat sendiri.
Apabila kita masuk dalam Islam ni, kita rasa tak agama ini menyebabkan kita tunduk kepada dia? Ataupun kita yang membuatkan agama ini, kita yang banyak-banyak komen agama, yang mengatakan agama ni jumud, agama ni Islam ni jenjen ni, kita lah dalam kepala kita bila semahyang, tak tuan-tuan masuk, ya, yang dirahmati Allah. Bila kita ada aja agama Islam ini, sebenarnya kita lebih bebas tau. Ha. Ya? Lebih bebas. Pasal kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga, memelihara alam ini. Tetapi ada orang merasakan Islam ni menyebabkan dia sempit. Komunis fahaman ini. Fahaman komunis mengatakan bahawa agama ini candu. Kan? Menyebabkan orang gila dengan agama dan tidak boleh buat kemajuan. Orang terikat. Sedangkan kita merasa agama ni dah menyebabkan orang berani mati kerana agama. Ha. Kan? Boleh buat apa sesuatu, boleh bersatu di atas nama agama. Tidak mengira bangsa, keturunan, kecil, miskin, kaya, semua boleh bersatu di atas kalimah la ilaha illallah. Inilah pentingnya agama. Ini semuanya ya, macam komunis ni kita tahu ya, Kasmak pun ada keturunan Yahudi ya. Maksudnya jauh orang Yahudi jugalah ya, nak mencabar belahkan Islam ini. Tapi bila anda memeriksakan kitab-kitab kamus, kamu akan melihat bahawa Islam itu makna tunduk dan patuh kepada perintah Maha Pemerintah dan larangan tanpa bantahan. Menyerah bulat-bulat maksudnya. Islam ini, bila kita masuk aslim, taslam. Ya. Masuk Islam ini, kita akan selamat. Sejahtera, menyerah. Baik. Oleh itu, hakikat dia sebenarnya macam mana? Diberikan contoh, ya, Abu Ala ini, dia ahli falsafah jugalah, ya, memikir. Bila Islam ya, pertengahan usia dia tu, dia melihat Islam jatuh satu-satu ya, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, Perang Kedua, akhirnya Islam tu jatuh. Macam mana dia dapat nampak depan mata? Maka dia memikirkan macam mana kita nak satukan dengan Islam ya? Nak menyatukan fikrah dia sebenarnya. Islam ini disatukan daripada fikrah dia, pemikiran dia tu. Kerana musuh memecahkan pemikiran ini ya? Kau fikir lain, aku fikir lain, bergaduhlah kita kan. Kita fikir akhirat, dia fikir dunia. Kalau kita sama-sama fikir akhirat dunia sama-sama, insyaAllah kita akan bersatu. Ha, ya. Adalah dimaklumkan bahawa setiap satu di alam ini semuanya tertakluk kepada ketentuan dan undang-undang yang khusus bagi mereka. Kan? Ada undang-undang. Matahari ada undang-undang, dia kata. Bulan bintang ada undang-undang, ada peredaran dia. Ada kaedah dia berjalan macam mana. Air laut sentiasa bergerak. Ha, kan? Tetapi kalau kita ambil letak dalam bekas, senyaplah air laut tu kan. Tapi kalau tak, dia akan bergerak sentiasa. Eh, dia berpusing. Mengikut kaedah yang tetap. Kalau dia menyimpang, alam ini menyimpang daripada kaedah dia, maka ya, dia akan musnah. Meskipun ya, sedikit sahaja, dia akan musnah. Baik. Bumi beredar sekeliling, ada kutub dia, tidak bergerak lebih daripada kadar ditentukan baginya. Dia ada kadar, dia boleh bergerak bebas, bumi ini bergerak, tetapi ada kadar dia kan. Dia ada sengit dia, 6 bulan pertama, 6 bulan kedua ya, kita akan tengok matahari macam mana dia bergerak. Allah Ta'ala bagi kita bergerak, macamlah manusia ni. Allah Ta'ala bagi bergerak-bergerak lah, cari rezeki tak ada masalah, tapi ada had, haram halal, boleh ke tidak. Ha, itu je ya. Bumi pun begitu ha, ada kederat dia ha, pergerakan perjalanan, gerakan tidak berlain dan tidak bertukar. Air, udara, macam mana Allah Ta'ala pusingkan daripada laut naik atas pergi ke bukit, turun balik naik bukit, tahan dengan rumput-rumput dengan pokok-pokok bagi air tadi turun dengan serapan itu lambat masuk. Bila ya, bila ada pokok, ada air, ada pokok, ada rumput, ada tanaman ni ya, Allah siram atas muka bumi, jadi ya, air tadi akan mudah masuk ke perut bumi. Ha, dia tak masuk ke sungai. Yang hari ni banjir macam-macam ni apa berlaku ni pasal dipanggil larian air itu laju. Kerana tak ada pokok, tak ada apa. Ya, kita ingat air ni ni bila kita lalu ikut parit, dia akan cepatlah masuk ke laut balik kan, masuk sungai, masuk laut balik. Tapi itu satu benda yang
mengubah fitrah alam ini. Kan? Fitrah alam ini dia kena pergi naik atas bukit air itu, turun balik dengan cara perlahan. Dia tak boleh laju. Pasal nak bagi serap masuk dalam tanah. Ya. Ya, ini kita akan lihat semula jadi ini Allah Ta'ala buat semuanya berlaku mengikut peraturan khas. Benda beku, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, jamit ataupun kita panggil batu-batu. Semuanya mengikut cara yang tetap, tidak mengembang, tidak menyusut, tidak hidup dan tidak mati, melainkan semuanya kehendak Allah Ta'ala. Ya, mana yang boleh mengembang, mana boleh menyusut, mana yang boleh tak bergerak begitu sahaja. Semuanya ada ketentuan dia. Bahkan manusia sendiri pun kita lihat ke bawah takan kita, ada mana bulu yang boleh tumbuh, boleh panjang, boleh pendek dan sebagainya ni. Ya, semua ketentuan daripada Allah. Ini macam bulu mata kita kan tak panjang-panjang, dia gugur panjang tu je lah. Rambut kita panjang. Ya, ha, ada benda-benda yang boleh panjang, ada yang bulu yang tak panjang-panjang. Okey. Ia tidak bernafas dan tidak merasakan hajat akan air. Ha, ada. Kemudian ini kita melihat dan kerana adanya undang-undang inilah, dengan sendirinya hati manusia terpandu dengan gerak-gerinya, dengan keadaan darahnya, peredaran darah dalam keluar masuk nafasnya, kepadanya tertakluk seluruh anggota tubuhnya seperti otak, perut, ya, paru-paru, urat saraf. Nah, benda-benda ni ada tak kita kawal? Ha, kan? Kita tak nak, pernah tak kita kawal penghadaman dalam perut kita. Sedangkan dia berjalan otomatik. Ada pankreas yang yang menghadamkan makanan, yang menggerakkan. Ini peraturan yang Allah Ta'ala buat. Kalau macam tu pun kita panggil Islam, maksudnya kembali kepada Islam, benda ini pun menyerah kepada Allah. Allah Ta'ala tentukan. Kenapa jiwa raga kita ini tidak menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ha, ya? Jadi serahlah diri kepada Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala suruh buat, apa Ta'ala larang tinggal. Itu serah penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bentuk sebenarnya kamu dipilih, kamu memilih benda-benda ini. Kamu nak semayang, semayang. Tak nak semayang, sudah. Kan? Ha, kerana itu pilihan yang ada pada manusia, supaya manusia buat sesuatu, ya, bukan kalau kita lihat memang terpaksa, tetapi Allah Ta'ala bagi pilihan supaya ya, sesuatu itu kita buat dengan ikhlas. Kalaulah kita dipaksa, ikhlas itu susah sikit nak buat. Contohnya, ya, kita puasa Ramadan wajib bagi kita, kan? Itu dipaksa pada kita. Nak ikhlas macam mana? Nak ikhlas perbuatan puasa, dalam puasa tu yang kena jaga. Tapi puasa tu senang je buat. Itu sebab Allah Ta'ala kata ramai orang puasa tapi tak dapat apa-apa. Kami sa'imin laisa lahu min siyam illa ila ju' wal athah. Berapa ramai puasa tapi tak ada apa-apa pun di sisi Allah Ta'ala. Ha, itu kena nilai balik. Malah cilaka ataupun rugi ataupun sia-sialah orang ni. Man adraka Ramadan falam yughfar lah. Ni kita dah lepas dari Ramadan. Siapa yang dapat Ramadan, keluar pada Ramadan tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini orang sia-sia. Penatlah dia berpuasa. Ini contoh bahawa mengatakan bahawa ikhlas itu penting dalam ibadat kita. Okay. Urat saraf, daging, ya, pertumbuhan sel-sel. Ada berapa bilion? Ya, 30 bilion tak salah saya. Sel-sel yang ada dalam badan kita yang bertukar. Jadi daki. Bila habis jadi daki, buang. Tumbuh lagi baru. Sentiasa benda ni, sel-sel ini bertukar-tukar. Itu sebab kita jadi besar, jadi tua, jadi apa sebagainya ni, kerana sel-sel yang bertukar. Daripada tulang, sel-sel yang ada dalam tulang, sampailah sel-sel yang ada dalam darah, dalam bentuk air dan sebagainya. Yang Ta'ala buat, ya, dua tangan, dua kaki, lidah, mata, hidung, telinga, segala pekerjaan yang dilakukan oleh anggota ini tidak akan berlaku melainkan mengikut apa yang ditentukan oleh tabi'i dia. Ya, tabi'i. Ya, dengan kuku kita kan, tak kuku boleh panjang, jari tak panjang-panjang pula. Ha, kan? Macam mana? Ya, kalau kita lihat orang yang buat kerja kan, kuku ni adalah kulit yang paling keras. Ha, ya? Kulit yang paling keras dan tubuh kita adalah kuku. Ha. Kalau kita menyiang daging, berapa kali kita tertetak kuku? Kalau tak ada kuku, dah habis, dah hancur dah jari kita. Ha, kan? Itu penting kuku. Kan, kalau kita nak belah bawang tu, kita letak kuku hujung ni kan, sang 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 sang. Ha,
pada ada kuku ni lah menyebabkan bawang kita tu semua tu cantik. Ha. Yang kita ukur. Tapi kalau kulit yang ada kat ujung tu, tak ada lah. Memang tak lepas kita. Baik. Ada pun undang semesta yang dikata yang kepadanya seluruh alam yang wujud ini menyerah. Kita lihat undang-undang alam semesta ni semuanya menyerah kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Tiada kuasa. Ha. Yang kita sebut sebelum ni, mereka orang kafir melihat alam ini hebat. Lalu dia menyembah. Sedangkan kita melihat alam ini memang hebat, tetapi ada yang menciptakan mesti lebih hebat daripada alam ini. Ha, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang kafir dia tengok selalu selapis. Sedangkan Allah Taala suka ataupun Allah Taala sering ingatkan kita dalam tabarakallazi itu kan. Farji'il basara hal tara min futu summa arji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Allah Taala suka tengok apa yang kau buat. Kemudian summa arji'il basara karratain. Karatain, ulang. Maksudnya penelitian kepada kita, tubuh badan kita, apa saja ilmu yang ada mesti diteliti dengan beberapa kali, barulah kita baru kenal Allah, kenal tubuh badan kita. Tapi kalau kita tengok lalu je, tak ada, kita takkan jumpa Allah Ta'ala. Orang kafir pun boleh buat kajian, tetapi kita lihat orang kafir yang mengkaji berulang-ulang akhirnya mengucap syahadah kerana melihat keajaiban yang ada. Nah, tapi kalau orang kafir setakat duduk dia kaji sekali ya. Ha, kita suruh dia ubat banyak kali. InsyaAllah dia akan mengucap syahadah. Kan dia akan jumpa sebagaimana yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Oleh itu hari ini biarlah tazkirah ni berulang banyak kali supaya kita boleh ya lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat kepada tabi'i manusia tadi ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, ada pun undang-undang kita lihat sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Ya. Kalau kita boleh lihat kepada sel kita, besar zarah sehinggalah matahari dan berganda-ganda planet-planet yang lebih besar, bintang-bintang yang lebih besar pada matahari beribu-ribu kali ganda. Ya, besar daripada matahari yang ada kita lihat hari ini. Ya. Oleh itu tuan-tuan mati Allah, apalah ya? Apalah sangat kita ni yang Allah Ta'ala nak uruskan 60 tahun, 70 tahun di atas muka bumi ni. Takkan Allah Ta'ala tak tahu nak uruskan kan? Jadi serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala-galanya. Oleh itu kita buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Sudah cukup, lebihnya tawakal kepada Allah. Mungkin ketika kita melakukan perintah Allah, kita dikenakan bermacam-macam. Ketika kita bersabar dalam melakukan ketaatan, ya, letih, penat, ya, kadang-kadang harta kita kurang, wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamar wa basyirish sabirin, kan kita kurang harta, kurang masa, berkorban sana berkorban sini, tak ada apa kita nampak di atas muka bumi. Allah Taala suruh kita betul-betul ya ikut apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Sebagaimana kita lihat benda-benda yang ada di atas muka bumi ni semua dah jadi muslim sebelum kita. Mereka muslim, iaitu menyerah diri kepada Allah. Termasuklah di sini hari, bulan, bintang, bumi. Begitu juga pokok-pokok, semuanya lah benda-benda yang muslim. Menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang berarti Allah, kesimpulannya hujung sekali dia kata, kalau lah semua-semua ni benda muslim, hari ini kita berdepan dengan orang Islam sendiri, orang kafir dan sebagainya, yang membuatkan ya mengingkari sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia sebagai satu yang muslim. Tubuh dia dah muslim, tetapi dia menggunakan tubuh badan dia tu untuk engkar dengan Allah SWT. Daripada fahaman ini kita rasa layaklah orang ni dimasukkan ke dalam neraka. Tegas Allah Ta'ala bagi tahu, aku bagi kau orang semua benda ni, semuanya menyerah diri kepada Allah, tiba-tiba kau ambil benda ni, nikmat aku bagi ni, alamnya semesta ni kau bawa kepada derhaka kepada aku. Ha, layaklah orang-orang ini dicampakkan ke dalam neraka. Wal'ayyazubillah. Iaitu dia kata, dengan anggota yang muslim yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita melihat dengan lidahnya orang itu tadi menafikan agama Allah. Dengan lidahnya, sedangkan lidah tadi sel-selnya sahaja sudah Allah Ta'ala tundukkan. Kan? Tubuh badan dia tadi tu Allah Ta'ala tundukkan, tetapi dengan tubuh badan dia, dia mencuri, dia melakukan khianat, dia melakukan macam-macam perkara di atas muka bumi. Sedangkan tubuh badan dia pun tak redha apa yang dia buat.
kita pernah dengar kan, tubuh badan dia, nasi yang makan dalam, dimakan oleh pemaksiat, nasi, makanan-makanan ini juga melaknat orang yang makan dia, berbanding dengan orang yang melakukan ketaatan. Ya, apa yang masuk dalam perut dia memuji-muji dia, alhamdulillah aku dimakan oleh orang yang taat kepada Allah. Maka alam ini sebenarnya, kalau mana hujah dia kan, mana senang-senang sedap dia cakap hujahnya kan. Allah Ta'ala kata, kalau aku redha kepada hamba tadi, aku bagi tahu kepada malaikat, Jibril pun bawa kepada bumi, bumi pun bagi tahu kepada semuanya, malaikat bagi tahu kepada semua yang ada di atas muka bumi, Allah Ta'ala redha dengan orang ini, maka semua di atas bumi redha dengan apa yang dilakukan. Hadis sahih kan. Ha, lepas tu kalau Allah Ta'ala benci kepada seorang, dia beritahu kepada malaikat, malaikat pun bagi tahu kepada semua makhluk yang ada. Allah Ta'ala benci dengan orang ni, semua makhluk akan benci kepada orang ini. Ada meriwayatkan bahawa orang, seseorang itu kalau mati dalam keadaan baik, masjid ini, tempat yang dirukuk dan sujud, dan langit yang terbuka ketika beribadat itu menangis kerana ini. Itu sebab kadang-kadang nampak mendung, tapi itu mata kita lah. Tapi hakikatnya bumi itu dalam keadaan sedih. Allah Alam, ada dicerita-cerita je lah, supaya satu benda yang mungkin ketika dibawa rambut Rasulullah SAW ke Melaka sebulan, ya, rambut lah Rasulullah SAW bawa ke Melaka sebulan, dia buat pameran, ya, sebulan di Melaka itu redup aja. Kan bayangan Rasulullah SAW kan, dia akan ada. Allah Alam, saya pun tak tahu, tapi ya, mungkin itu mukjizat yang tinggal, ya, baki-baki daripada peninggalan Nabi, mungkin betul, ya, tetapi kita ambil sedang-sedang saja, bukan benda khurafat, kerana mukjizat bukanlah khurafat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, semoga kita berserah kepada Allah Ta'ala, janganlah kita gunakan anggota-anggota yang Allah Ta'ala jadikan dia mengikut perintah Allah, tetapi kita mengajak anggota-anggota tubuh badan kita ataupun seluruh yang ada di alam ini, ya, untuk menderhakai apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal'ayyazubillah, orang-orang macam ni akan dalam keadaan jelek, celaka ataupun binasa, dicampakkan ke dalam neraka, wal'ayyazubillah. Oleh itu, ikhlaslah kita, ya, bawalah anggota kita, bagi tahu kepada anggota kita, jomlah taat kepada Allah, cukup-cukuplah tu apa yang, ya, berlaku perkara-perkara yang lepas. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, membantu kita melakukan ibadat dengan sebaik-baiknya, dan menerima ibadat kita dan dimasukkan kita dalam syurga dengan keredhaan dan keampunan serta kasih sayang rahmat Allah. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina ومن معنا ومن يتبعنا شكيما ولا مطرودا ولا مهروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واعف عنا يا كريم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله. اللهم يا محول الأحوال حول يا الله حول حول أحوالنا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. فلك سبحانه عزة عما يصفون وسلام سلام الحمد للعالمين. تقبل الله منكم. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusril ladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.